Brigade Al-Qassam kembali menargetkan sejumlah tank Zionis yang tengah beroperasi di Khan Yunis, Gaza Selatan. Dari jarak dekat, sayap militer Hamas itu meledakkan sejumlah tank hingga meledak dahsyat. Video detik-detik Brigade Al-Qassam menyerang sejumlah tank Zionis itu pun dirilis melalui Telegram pada Kamis 14 Desember. Dalam video tersebut terlihat sejumlah tentara dan tank Zionis tengah beroperasi di Khan Yunis. Mereka pun tak sadar tengah diintai oleh Brigade Al-Qassam. Dari jarak dekat, Brigade Al-Qassam pun meledakkan tank-tank Zionis. Bahkan tank yang tengah melaju di sebuah jalan juga tak luput dari serangan Al-Qassam. Akibat serangan Brigade Al-Qassam itu, sejumlah tank tampak meledak hebat dan menewaskan seluruh penumpangnya. Dalam video tersebut juga menunjukkan Brigade Al-Qassam menyasar sejumlah tentara Israel. Para tentara ditembaki hingga tersungkur dan panik mencari perlindungan. Para tentara juga tampak tiarap untuk menghindari serangan Al-Qassam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.